Oke, ini jadi filter barunya udah kita pasang. Lanjut kita pasang ke itunya ya, ke tangkinya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Hari ini ada Honda Beat ya. Honda Beatnya berbet ya, waktu di posisi langsam sih normal, tapi waktu udah jalan beberapa kilo dia langsung berbet. Oke, lanjut kita buka dulu ini apa namanya fuel pumpnya, kita cek apa masalahnya yang ada di sini, karena ini kan menyangkut ke suplai bahan bakarnya ya. Nanti kita urut satu-satu. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan dibantu like, komen, dan subscribe ya. Kita cek dulu ke ininya, apa namanya, fuel pump-nya. Ini bukan dulu nih, ditekan aja, ditekan terus ditekan terus ditarik, yang putihnya ditekan, tarik. Oke, lanjut kita buka ya ini. Sini ada fuel pump, ada pelampung. Coba dikeluarin. Hah? Pegang HP-nya ya. Jadi ini filternya ya. Kita tes dulu fuel pump-nya. Bersihin dulu nih fuel pump-nya, mudah-mudahan sih masih bisa dibersihin. Kotor deh. Oke, jadi ini hasil tesnya ya. Ini kita nggak pakai filternya tuh.
filternya masih kita lepas. Tekanannya juga masih kelihatannya sih normal ya. Coba. Oke. Oke teman-teman, jadi ini filter penggantinya kita ganti. Kita coba dulu yang ini ya. Ganti filter dulu, baru nanti kita lanjut kalau misalnya masih sama kita ganti ke fuel pump-nya. Oke, kita pasang balik.